Kecelakaan antar mobil pick-up terjadi di Jalan Raya Pasinan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Satu pengemudi pick-up tewas di lokasi dengan kondisi terjepit di kabin mobil. Peristiwa kecelakaan itu terjadi lantaran Abdul Rohman, sopir mobil bermuatan gula, tidak mampu menghindari dari mobil bak yang lain yang datang dari arah berlawanan dan berada di tengah jalan. Benturan yang keras antar kepala mobil membuat sopir mobil tak bak kosong. Kuswanto, warga desa Mojokarang, Kecamatan Langu, Mojokerto, terjepit dan meninggal di tempat kejadian. Setelah berhasil dievakuasi oleh relawan PMI, korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan otopsi. Sementara Abdul Rohman mengalami luka ringan dan langsung mendapat pertolongan di tempat. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari Kecamatan Puri menuju Kota Mojokerto sempat mengalami kemacetan.